Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Billy Syaputra ulang tahun, Amanda Manopo kasih kado bernilai hampir 1 miliar rupiah. Amanda Manopo dan Billy Syaputra kembali pamer kemesraan. Sebelumnya, hubungan Amanda dan Billy Santer dikabarkan berada di ujung tanduk. Pasalnya John, bintang sinetron Ikatan Cinta ini tiba-tiba menghapus foto kebersamaan serta berhenti mengikuti akun Billy Syaputra di Instagram. Namun rupanya, hubungan mereka kini telah kembali membaik. Hal tersebut dibuktikan ketika Amanda memberikan kejutan spesial pada Billy Syaputra di hari ulang tahunnya yang ke-30. Kisah asmara Amanda Manopo dan Billy Syaputra selalu berhasil menarik perhatian publik. Selain gaya pacarannya hingga beda agama, usia yang mencolok yakni 8 tahun membuat pasangan ini tak luput dari sorotan. Belum lama ini, hubungan mereka dikabarkan direbut kembali. Dalam sebuah wawancara, Billy mengaku bahwa dirinya sempat cekcok dengan Amanda. Menurutnya John, pemicu pertengkaran mereka lantaran adanya kesalahan komunikasi. Di sisi lain, Amanda juga mengklarifikasi bahwa dirinya dengan Billy sama-sama sedang berintrospeksi diri. Tapi sekarang, hubungan mereka pun telah kembali mesra. Hal tersebut dibuktikan ketika Billy Syaputra berulang tahun tepat pada hari Sabtu 16 Januari 2021. Dalam momen spesial tersebut, Amanda Manopo sebagai kekasih mendatangi kediaman Billy Syaputra. Dalam video yang diunggah di Instastory Billy, Amanda terlihat membawa kue sambil mengucapkan ucapan ulang tahun pada sang kekasih. Billy tampak mengenakan kaos biru dan sarung. Sementara Amanda tampil sederhana dengan sweater berwarna coklat. Raut wajah bahagia pun sangat terpancar dari presenter ternama ini. "Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Ucapkanlah harapan," kata Amanda Manopo sambil membawa kue pada Billy Syaputra. Sementara itu John, Amanda Manopo juga ikut memamerkan kemesraannya dengan Billy Syaputra. Dalam unggahan Instastory Instagram, Billy tampak berpose dengan sebuah motor gede merek Triumph yang ditaksir dengan harga mulai dari 545 juta rupiah. Sebagai informasi, motor merek tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Dalam keterangannya, darah keturunan Filipina itu suka-suka memberi kado mempersembahkannya. "Semoga suka. Kado pertama, selamat ulang tahun sayang," kata Amanda Manopo mengiringi Instastory. Rupanya John, tak hanya motor, Billy Syaputra juga mendapatkan jam tangan Rolex dengan harga yang fantastis. Bukan sembarangan, jam tangan mewah yang diberikan Amanda diketahui merupakan tipe Rolex GMT Master 2 yang dibanderol sekitar 215 juta rupiah hingga 288 juta rupiah. Kepada Billy Syaputra, Amanda Manopo mengakui kesulitan untuk mencari jam tangan mewah tersebut. "Nyarinya susah loh ternyata. Udah diliatin aja. Gila, senyum juga enggak," tutur wanita kelahiran 6 Desember 1999 itu. Kemudian, dalam unggahan selanjutnya, Amanda diajak Billy Syaputra keliling menggunakan mobil. Aktris yang dikenal lewat sinetron Mermaid in Love ini juga menulis sebuah surat. "Hadiah 2 dari 3, kata Amanda singkat. Akan tetapi, tidak diketahui maksud dari keterangan Amanda Manopo tersebut. Namun yang pasti, Billy Syaputra terlihat mengenakan jam tangan mewah tersebut. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini bersama jajaran tim kerabat kerja yang bertugas. Sampai berjumpa di video selanjutnya.